Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum ayuhan nabiy wa rahmatullahi wabarakatuh. Salamu ala al-aimatil hadin al-mahdiyyin. Salamu ala jami' anbiya'illah wa rusulih wa malaikatih. Salamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Assalamu alayka ya Aba Abdillah wa lal arwahi lati khallat bi fina'ik. Alayka minni salamu wa abadan ma baqitu wa baqi al-lail wa nahar. Wala ja'alahullah akhiral ahdi minni li ziyaratikum. Assalamu ala al-Husayn wa ala Ali ibn al-Husayn. Wa ala awladil Husayn wa ala ashabil Husayn. Wa makun li waliyikal hujjatil ibn al-Hasan. Salawatuka alaihi wa ala abai fi hadhi laylah wa fi hadhi sa'ah wa fi kulli sa'atin waliyan wa hasidan wa qa'idan wa nasiran wa dalilan wa aynan hatta tuskinau arduka ta'an wa tumati'ahu fiha tawilan birahmatika ya arhamar rahimin. Assalamualaikum jami'an warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan lanjutkan pembahasan kita, insya Allah kita akan baca riwayat wasiat dari Imam Ja'far As-Shadiq salamullah alaih pada Umman Al-Basri. Mudah-mudahan para jamaah pemirsa semua ada dalam barokatul Muhammadiyah. Ya, fa'idha akramallahul abda bihadhi salatah. Maka ketika Allah memuliakan seorang hamba dengan tiga hal ini, hana alaihi dunya wa iblis wal khol, mudah baginya atau ringan baginya dunia dan iblis dan makhluk. Nah, ini menarik ya. Jadi tiga hal yang insya Allah akan menjadi mudah atau menjadi ringan kalau sudah mencapai hakikat ubudiyah. Yang pertama dunia. Dengan naik turunnya dunia, ya, kalau dia mendapatkan rezeki yang banyak, dia juga tidak akan sombong, tidak akan terpeleset. Sebaliknya kalau diuji dengan berbagai musibah dunia, dia juga insya Allah akan tabah. Ringan baginya juga iblis, ini ciri-cirinya seperti itu, was-wasnya. Depresi yang ditimbulkan bisikan-bisikan iblis dan lain-lain. Wal khalq juga makhluk. Nah, kadang-kadang yang makhluk ini seringkali lebih ditakuti ketimbang cobaan-cobaan lain kadang-kadang ya. Komentar orang-orang dekat atau komentar orang di media sosial yang negatif dan ya, pandangan orang tentang diri kita dan lain-lain. Nah, kalau orang sudah mencapai hakikat ubudiyah, maka ringan baginya dunia, iblis maupun makhluk. Fala yatlubu dunya takasuran wa tafakhuran. Dan dia tidak akan mencari dunia untuk takasur dan tafakhur. Ya. Untuk ditumpuk-tumpuk dan dibangga-banggakan. Untuk bermegah-megahan atau untuk dibangga-banggakan. Wala yatlubu ma'in dan nas izan wa uluwan. Dan dia tidak akan mencari apa yang di sisi manusia ya, untuk status dan penghormatan izan wa uluwan. Tidak mencari kemuliaan, tidak mencari ketinggian di sisi manusia. Gak pengen populer, gak pengen lebih ketimbang orang lain. Kalaupun dia ingin maju terus itu tidak karena ingin melebihi saudaranya atau temannya atau siapapun. Walayada'u ayamahu batinan. Dan dia tidak akan membiarkan hari-harinya ayamahu batilan, berlalu dengan sia-sia, dengan batil. Kemudian lanjut Imam Ja'far As-Shadiq salamullah alaih, fahadha, maka ini adalah
awalu darajati tuqa, awal derajat ketakwaan atau derajat pertama ketakwaan. Qallahu tabaraka wa ta'ala, Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, tilka darul akhirah naj'aluha lilladzina la yuriduna uluwan fil ardi wala fasadan wal akibatu lil muttaqin. Negeri akhirat itu kami jadikan bagi orang-orang yang tidak menyombongkan diri dan tidak berbuat kerusakan di muka bumi. Dan kesudahan itu bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi di sini beliau mengutip surat Al-Qasas ayat 83. Nah, ini sungguh sangat menarik. Jadi orang-orang yang mencapai derajat ini ternyata berat sekali ya. La yuriduna uluwan fil ardi wala fasadan, ini dimaknakan Imam Ja'far As-Sadiq salamullah alaih sebagai orang-orang yang telah mencapai hakikat al-ubudiyah yang memiliki tiga sifat tersebut ya. Dan yang menarik lagi, salah satu intinya adalah hilangnya sifat ujub, hilangnya sifat kibir, hilangnya sifat ingin lebih tinggi ketimbang yang lain. Dalam bahasa Allah Yarham, Ustaz Jalal yang kita cintai, hilangnya lima perusak iman ya, dalam hati seseorang dengan mengamalkan, dengan mencapai tiga hakikat ubudiyah itu. Kemudian selanjutnya, kultu. Jadi Unman berkata kembali, ya Abu Abdillah, wahai Abu Abdillah, ausini, berilah saya nasihat. Ya Abu Abdillah, ausini, wahai Abu Abdillah, berilah saya nasihat. Qala usika bitis ati asya'a, fa innaha wasiyati li muridit tariqi ila Allah Ta'ala. Beliau salamullah alaih berkata, aku wasiatkan padamu sembilan hal. Karena sesungguhnya itulah wasiatku kepada para pencari jalan menuju Allah Ta'ala. Wallaha as'alu, dan kepada Allah aku memohon, ayyu waffiqaka, agar ia memberimu taufik biisti'mali, untuk mengamalkannya. Jadi ada sembilan hal yang akan diwasiatkan Imam Ja'far As-Sadiq salamullah alaih kepada Unwan Al-Basri. Salah satu minha, tiga darinya, firia dotin nafs. Wasalah satu minha fil hilm. Jadi tiga diantaranya dalam riadatun nafs atau olah jiwa. Ini terjemahan guru kita Kang Irwan Kurniawan ini, riadatun nafs, olah jiwa. Riadatun, latihan ya, pelatihan diri, jihadun nafs ya. Wasalah satu minha fil hilm ya. Dan tiga lagi berkaitan dengan al-hilm yang tadi kita yang dalam bahasa lalu pernah kita sebutkan, kesabaran, toleransi, sifat mudah memaafkan, sifat lembut. Wasalah satu minha fil ilm, dan tiga sisanya dalam ilmu. Fahfasha, maka jagalah ketiga-tiganya. Wa iyyaka wa tahawuna biha, dan berhati-hatilah jangan sampai kamu meremehkan ketiganya, meremehkannya. Sekarang kita memasuki dulu yang riyadatun nafas. Qala Unwan, berkata Unwan, fafarrohtu qalbi lahu. Unwan berkata, kemudian saya fokuskan perhatianku kepadanya. Aku kosongkan hatinya baginya.
aku fokuskan perhatianku kepadanya. Faqala, maka bersabda Imam Ja'far As-Sadiq salamullah alaih, amal lawati firyadoh. Beliau salamullah alaih, beliau Imam Ja'far As-Sadiq, maka berkata Imam Ja'far As-Sadiq salamullah alaih, tiga hal yang berkaitan dengan riyadoh. Fa'iyaka antakula mala tastahihi fa'inahu yurisul khamakota wal bala. Waspadalah kamu, jangan memakan sesuatu yang tidak kamu inginkan, karena hal itu akan menyebabkan kebodohan dan kedunguan. Jadi ini menarik ya, kalau makan sesuatu harus disertai keinginan. Kalau tidak suka, jangan dipaksakan, karena itu akan menyebabkan kebodohan dan kedunguan. Tapi jangan diartikan hanya makan yang enak-enak, itu hal yang lain ya, malah mungkin sebaliknya. Harus berlatih apapun makan dinikmati. Ya, kalau mengikuti para filsuf teras itu, mereka malah melatih diri untuk sengaja memakan yang sederhana-sederhana, paling enggak sebulan berapa hari. Ya, supaya semuanya jadi enak ya. Ternyata nasi, tahu, kecap enak sekali. Jadi hati-hati dengan persepsi kita memilih-milih makanan. Dan yang kedua untuk riyadatun nafs ini, wala ta'kul illa indal ju', dan janganlah makan kecuali dalam keadaan lapar. Dan yang ketiga, wa idza akalta fakul halalan, jika kamu makan maka makanlah yang halal. Wasamillah, dan sebutlah nama Allah. Wazkur hadisar Rasul, ini ada yang hilang ya. Maka ingatlah hadis Nabi sallallahu alaihi wa alih. Ya. Ma mala'a adamiyun wi'aan syarram min batnihi. Tidaklah seorang manusia memenuhi wadah yang lebih buruk daripada perutnya. Fa in kana wala budda fa sulusun li ta'ami wa sulusun li syarabi wa sulusun li nafsi. Karena itu jadikanlah sepertiganya untuk makanan, sepertiganya lagi untuk minuman, dan sepertiganya lagi untuk nafas. Ada juga yang mengartikan wala budda ini, kalau seseorang itu harus makan gitu. Jadi ada, jadi karena lapar orang harus makan. Kalau harus makan, jadikanlah sepertiganya itu untuk makanan, sepertiganya untuk minuman, dan sepertiganya untuk nafas. Itu adalah mengenai riyadatun nafas. Ketikanya tentang makanan, tentang makan. Wa amal lawati fil hilm, tiga hal yang berkaitan dengan hilm adalah, famangkola laka, maka jika ada orang yang berkata kepadamu, ingkul tawahidatan, jika engkau berkata satu, samita asron, maka kamu mendengar 10. Fakul, maka katakan, ingkul ta'asron, jika kamu berkata 10, lam tasma wahidatan, kamu tidak mendengar 1. Kamu tidak akan mendengar 1. Jadi kamu tidak akan mendengar, satu pun kamu tidak akan mendengar. Jadi ini maksudnya, kalau ada orang itu, ini pemahaman saya, satu ucapan kita dibalas 10, sebaliknya jangan dilakukan ya. Mereka ngomong 10 hal, ya kalau perlu kita diam saja. Itu untuk mencapai hilm ya, itu adalah salah satu pemahaman
tentang helm. Jadi ada tiga hal, ini baru satu ya. Ini sangat sulit ya. Harus berlatih menjadi pendengar yang baik, menekan ego kita. Betul-betul berpikir apakah kita perlu menjawab atau tidak. Apalagi kalau ucapan itu sangat menyakitkan dan menyudutkan diri kita. Kemudian yang kedua, waman syata maka, jika ada orang yang memakimu syata maka, fakullahu, maka katakan kepadanya, ingkunta sotikon, jika engkau benar, fima takul, dalam apa yang kau katakan, fa'as'alulloha, maka aku bermohon kepada Allah, ayyah firoli, agar Allah ampuni aku, agar ia ampuni aku. Wa'ingkunta kadiban, dan jika engkau berdusta, fima takul, dalam apa yang kamu katakan, falloha as'alu, maka pada Allah aku bermohon, ayah firolaka, untuk mengampunimu. Jadi kalau kita dimaki-maki, kita diwasiatkan Imam Ja'far As-Shadiq, salamullah alaih, untuk berakhlak seperti itu. Kalau engkau benar, mudah-mudahan Allah ampuni aku. Kalau engkau salah, mudah-mudahan Allah ampuni engkau. Ya, luar biasa ya. Kemudian yang ketiga, waman wa'adaka bil khona, dan jika ada orang yang mengancammu dengan pengkhianatan, fa'idhu bin nasihah, maka balaslah dengan kesetiaan, dengan nasihah, waria dan perhatian. Luar biasa ya ini. Dikhianati, diancam dengan pengkhianatan. Wah ini kayaknya kita mau dikhianati. Malah Imam Ja'far As-Shadiq salamullah alaih mewasiatkan untuk membalas dengan nasihat, dengan kesetiaan, dengan akhlak yang mulia, dengan perhatian. Nah ini adalah tiga wasiat Imam Ja'far As-Shadiq salamullah alaih tentang al-khilm. Dan tiga wasiat beliau yang terakhir adalah tentang al-ilm. Wa ammal lawat, wa ammal lawa, wa ammal lawati fil ilm. Adapun tiga hal yang berkaitan dengan ilmu, fas'alil ulama ma jahilta. Yang pertama ini bertanyalah kepada ulama, pada orang-orang yang berilmu. Ma jahilta, apa yang tidak kamu ketahui. Wa iyaka, tapi berhati-hatilah. Antas alahum ta'anutan wa tajribatan. Tetapi berhati-hatilah, jangan bertanya kepada mereka untuk menyusahkan dan untuk menguji. Jadi menyusahkan dan ngetes ya, ngetes orang alim itu bukan merupakan akhlak yang baik. Imam Ja'far As-Shadiq salamullah alaih mewasiatkan untuk tidak melakukannya. Jadi kalau bertanya betul-betul karena kita ingin tahu, bukan dengan niat untuk menyusahkan alim ulama, menyusahkan orang-orang yang berilmu atau untuk mengujinya. Berikutnya, wa iyyaka, dan berhati-hatilah, an ta'mala bi ra'yika syai'an, jangan mengamalkan sesuatu menurut ra'yu atau opini pribadimu. Wa khudz bil ihtiyati, dan ambillah ihtiyat, ambillah kehati-hatian, pilihlah sikap kehati-hatian, fi jami'i ma tajidu ilaihi sabila, dalam semua hal yang kamu temukan jalannya ke sana. Hati-hati, jangan
sembarangan. Semua harus rasional, memiliki dalil yang jelas, ilmu yang jelas. Jangan hanya berdasarkan opini yang tidak berdasarkan dalil yang jelas. Dan sebaiknya ada sifat berhati-hati atau ikhtiar. Ini mungkin perlu penjelasan lebih lanjut yang saya di luar kemampuan saya ya. Tanya dengan Gus Miftah atau Kiai Rahmat atau guru kita Habibna Ali Umar Al-Habsi, guru kita Ustazna Adlani, guru kita Ustazna Idrus, atau guru kita Kiai Ashar atau Gus Syamsuddin, dan guru-guru kita yang lain. Ini ya, al-ihtiyat ini sungguh berat ya. Apa yang dimaksud ihtiyat, bagaimana cara berihtiyat. Mudah-mudahan Allah beri taufik kita untuk itu. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, wasiat yang ketiga dalam kaitan dengan ilmu, wahrub minal futya harobat minal asad, menghindarlah dari berfatwa seperti kamu menghindar dari minal asad, dari singa. Wala taj'al rokobataka linasi jisron, dan janganlah jadikan lehermu sebagai jembatan bagi manusia. Yang betul-betul layak berfatwa adalah orang-orang yang benar-benar berilmu dan paham betul tentang ilmunya. Sehingga sebelum betul-betul yakin, kita harus betul-betul menjauhi berfatwa. Apalagi seperti Al-Fakir Fibrad ini jelas-jelas mukallid ya, tidak mempunyai hak sama sekali untuk berfatwa. Semoga Allah menghindarkan kita dari berfatwa hal yang tidak kita ketahui. Na'udzubillah min dzalik. Ini adalah wasiat-wasiat Imam Ja'far As-Shadiq pada Unwan Al-Basri. Jadi ada tiga, masing-masing bercabang tiga, totalnya sembilan ya. Tiga tentang riyadhatun nafs, tiga tentang hilm, kelembutan, tiga tentang ilmu, yang menjadi kelengkapan dari hadis tentang ma'rifatun nafs. Nah, berikutnya sebagai penutup, kum anni ya Aba Abdillah faqad nasahtu lak. Bangkit dan pergilah dariku wahai Aba Abdillah. Aku sudah memberi nasihat kepadamu. Ya, maka aku sudah memberi nasihat kepadamu. Wala tufsid alaya wirdi, dan janganlah engkau mengganggu wiridku. Wa ini imru'un, sesungguhnya aku ini adalah laki-laki atau orang, maaf ya, wa ini, maka sesungguhnya aku imru'un adalah seseorang, doninun binafsi, yang selalu doninun binafsi, memperhatikan diriku. Wassalamu ala manit taba'al huda, sampaikanlah salam kepada orang yang mengikuti petunjuk. Demikian pembacaan hadis yang panjang yang akhirnya selesai juga di bulan Syaban yang mulia ini, yang diwasiatkan Imam Ja'far As-Shadiq salamullah alaih, junjungan kita yang mulia, pada salah seorang yang sangat beruntung, seorang syaikhon kabiron, seorang tua yang sangat beruntung yang bernama Unwan Al-Basri, yang melalui keberkahan dari wasiat pada Unwan Al-Basri ini kita bisa mengambil pelajaran yang sangat banyak yang menjadi pegangan kita seumur hidup. Dan Ayatullah Muhammad Baqir Tahriri telah menjelaskan dalam satu buku khusus ya ini ya, The True Servitude and Reality of Knowledge, yang menjadi salah satu buku yang sering kita rujuk dalam pengajian Risalah Al-Walayah dalam rangka mencoba memahami kitab Risalah Al-Walayah dari Said Alamah Muhammad Husain Topatopai.
Mudah-mudahan Imam Ja'far As-Shadiq salamullah alaih berkenan mendoakan kita sebagaimana mendoakan Unwan Al-Fasri, agar Allah memberi taufik kita untuk memiliki kemampuan mengamalkan apa yang beliau wasiatkan, dan melaluinya dan melalui berkah bulan Sya'ban, akhir dari bulan Sya'ban yang mulia ini, yang penuh ampunan ini, maupun insya Allah kita memasuki bulan Ramadan fi menjadi dihafatillah, tamu-tamu Allah, dengan keinginan untuk menjadi murid-murid Imam Ja'far As-Shadiq salamullah alaih, murid-murid Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam dan keluarganya yang suci salamullah alaih, dan melewati wasilah mereka dan keinginan untuk mengikuti wasiat-wasiat dan ajaran-ajaran dan sunnah-sunnah mereka, Allah berkenan menyampaikan kita kepada tujuan melaluinya bertemu dengan Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam dan keluarga yang suci salamullah alaihim. Aluhuk bi imamihim, aluhuk bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa alihi di dunia wal akhirah, di dunia maupun di akhirat, di telaga al-khaut kelak. Rasulullah ala Muhammadinil adhkar wa alil akhyar. Mohon maaf lahir dan batin atas semua kesalahan. Selamat bersiap menjalankan ibadah puasa. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahum. Marilah kita kirimkan seluruh pahala dari majelis bagi Nabi besar Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam dan keluarga yang suci salamullah alaihim dan keturunannya dan para sahabat yang mulia dan leluhurnya yang suci salamullah alaihim dan para nabi, para rasul salamullah alaihim, para wali, para wasi salamullah alaihim, para syuhada salamullah alaihim, pula pada para ulama al-mukhlisin al-muhibbin bi Muhammadin wali tohirin dan seluruh umat Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik yang masih hidup maupun yang telah meninggalkan kita. Terkhusus pada kedua orang tua kita, mari kita sebut namanya masing-masing. Handai tolan kita, anak istri kita, guru-guru kita, lebih khusus lagi pada suasana peringatan rikhlah Allahyarham Huma Ustaz Jalal dan Bu Iskartini, kita sampaikan pula sebaik-baik pahala majelis kita untuk mereka berdua, pula kepada seluruh pecinta Ahlul Bait di Indonesia dan di dunia dan seluruh kaum muslimin dan muslimat, terkhusus juga pada Bapak Baharudin Bintangsi dan Bapak Haji Said bin Zakaria dan seluruh para kekasih hati kita yang telah meninggalkan kita, dan juga mudah-mudahan melalui majelis ini semua yang sakit disembuhkan ya Allah ya salam irhamna, semua yang mempunyai hajat disampaikan hajatnya, semua yang berhutang ditunaikan hutangnya, semua yang sedang menderita dientaskan Allah dari penderitaannya. Allahumma adkhil ala ahlil kuburi surur, Allahumma aghni kula fakir, Allahumma asfi kula ja'i, Allahumma aksu kula urian, Allahumma aghfir baina kula matin, Allahumma farij an kulli makrub, Allahumma rudda kula gharib, Allahumma fukka kula asir, Allahumma aslih kula fasid min umuril muslimin, Allahumma asfi kula marid, Allahumma sutta faqra nabiyina, Allahumma ghayyir su'a lana bi husni halik. Allahumma qina annana wa lana min al-faqr innaka ala kulli shay'in qadir. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad fil awwalin. Wa salli ala Muhammad wa ali Muhammad fil akhirin. Wa salli ala Muhammad wa ali Muhammad fil mala'il a'la. Wa salli ala Muhammad wa ali Muhammad fil mursalin. Allahumma a'ti Muhammadan al-wasilata wa syarafa wa darajata al-kabira
Allahumma inni amantu bi Muhammadin walam aroh wala tahrimni yaumal qiyamati ru'yatah warsubni suhbatah wa tawafani ala millatih waskini min khawti masroban rawiyan sa'iban hani'an la asma'u ba'dahu abada innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma fakama amantu bi Muhammadin walam aroh warifni fil jinani wajhah Allahumma balik ruha Muhammadin anni tahiyatan kasiratan wa salama. Al-Fatiha tasbiku salawat Allahumma salam. Bama taufiki ila billah alaihi tawakaltu wa ilaihi unib wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.